dan suara burungnya ya pasti terdengar juga. Tapi jika menggunakan windmuff mungkin agak tidak terdengar. Nanti ketika saya lepas pasti akan jelas sekali. Oke, sudah cukup. Saya akan stop bagian testing pertama ini menggunakan windmuff. Setelah ini tanpa windmuff. Jadi siap-siap dengan audio input level yang ya nanti akan saya cek dulu ya, jika nanti picking harus saya kurang ya, karena jika picking nanti distort ya suaranya, soundnya jelek. Oke, okay? So we caught up in drama. Sudah lepas ya windmuffnya, ini sudah di tangan saya. Jika kalian lihat sudah tanpa windmuff ya, dan audionya input levelnya terpaksa saya turunkan menjadi 50. Tadi 68, sekarang 50 ya, 18 ya penurunannya, karena ternyata picking ya, dan nanti pun hasilnya mungkin akan ada picking juga karena angin ya, angin, dan ada ternyata ada sedang ada acara di sisi sebelah sana, musiknya keras sekali. Jadi sekarang posisinya yang kalian dengarkan adalah suara dari H1 Zoom H1 audio recorder tanpa menggunakan windmuff, direkam langsung di H1 nya ya. Oke, yang kalian dengarkan ya, kalian bisa lihat sendiri dari Zoom H1 audio recorder tanpa menggunakan windmuff, langsung direkam di dalamnya. Dan ada suara pesawat pula. Kita nanti lihat ya hasilnya. Kita dengarkan suara pesawatnya. Dan tadi seperti biasa sudah lakukan ritual clapping dan mengambil noise profile ya. Oke. Sudah cukup. Setelah ini saya akan lakukan rekam menggunakan mic ya. Menggunakan Boya masuk ke Z1. Jadi Boya sebagai external mic-nya Z1. Karena sekarang menggunakan internal mic dari Z1 sendiri ya. Oke, kita akan siapkan Boyanya. Nih. Setelah ini akan saya pasang Boyanya. Yang pertama kita gunakan tanpa windmuff. Kita akan lihat seperti apa kualitasnya tanpa windmuff, dan dia ada shock mountnya, jadi kita bisa gunakan. Kita gunakan kabel yang TRRS ya, ingat ya, yang TRS 2 strip, karena yang TRRS 3 strip itu untuk handphone. Oke, saya akan cut video ini, dan setelah ini sudah menggunakan Boya MM1 shotgun mic. Ya, saya sudah setup mic Boyanya, shotgun Boya. Jadi jika kalian lihat, saya letakkan posisinya tepat di atas kamera Nikon ya. Karena ini mic shotgun, jadi sifatnya adalah cardio. Sifatnya, dia akan menangkap suara yang ada di depan mic itu ya. Lihat, yang tepat di depannya. Sementara suara yang di samping dan di belakang akan di eliminir oleh dia, tidak diambil ya. Jadi saya sudah cek tadi untuk peak levelnya, ternyata walaupun tanpa windmuff lumayan bagus, dia tidak mengambil suara angin ya dengan jelas ya, seperti tadi tanpa Boya ya. Karena mic yang H1 itu bukan mic cardio, bukan mic shotgun, jadi sifatnya surrounding, dia mengambil semua suara. Sedangkan mic Boya adalah mic shotgun, jadi hanya mengambil dari yang ada di depannya. Untuk itu tadi peak levelnya saya naikkan lagi, tadinya 50 saya naikkan sekarang kembali ke 70, dan mungkin jika ada angin yang ada di depan sini baru dia akan ambil ya. Tapi nanti kita akan lihat hasilnya seperti apa. Suara noise-nya saya sudah ambil noise profile-nya tadi, dan sekarang saya bicara sama ya, normal seperti tadi, saya tidak bertambah keras atau bertambah pelan, normal.
dengan jarak yang masih 1 meter ya, kira-kira 1 meter depan saya, tepat di kamera Nikon ya. Jadi sekarang suara yang kalian dengarkan adalah dari mic Boya tanpa windmuff atau dead cat. Ini windmuffnya ada di sini. Ini adalah asli menggunakan kabel TRS ya, yang 2 strip. Langsung rekam di H1. Nanti kita akan bandingkan hasilnya. Kita akan gunakan mic Boya ini sebagai mic eksternal Nikon. Kita akan bandingkan seperti apa hasilnya. Sekarang adalah dengan sebagai mic internal H1. Nanti kita akan lihat sebagai mic internal Nikon seperti apa hasilnya. Nanti kita akan bandingkan ya. Kita akan lihat bagaimana. Oke ya. Mudah-mudahan oke. Pasti oke. Oke, sekarang saya akan hentikan bagian ini. Saya akan hentikan bagian ini. Kita akan lanjutkan dengan menggunakan windmuff. Jadi kita bandingkan ya hasilnya. Yuk, kita pasang windmuff. Kalian sudah lihat ya, sudah ada windmuffnya itu di atas, sudah gondrong. Jadi sekarang suara yang kalian dengarkan adalah suara dari mic Boya MM1. Saya pasang sebagai external mic di H1. Saya rekam langsung di H1 nya menggunakan windmuff dengan input level yang sama. Tidak saya ubah ya input levelnya. Karena kita akan bandingkan input levelnya. Sepertinya seharusnya dinaikkan ya, karena pastinya dia akan lebih memfilter lagi suara. Jadi jika suara ini terlalu kecil, saya akan boost nanti di editing, hanya untuk agar bisa didengar saja ya. Tapi jika sudah cukup bisa didengar, tidak akan saya boost. Saya biarkan apa adanya ya, natural, asli dari recordernya ya. Jadi saya sudah bilang tadi ya, ayo. Saya harus ulang lagi kan. Kalian sih gak merhati ini, yang sebelah sini kurang memperhatikan sepertinya. Jadi saya ulang lagi ya. Suara yang kalian dengar di sini adalah suara dari Boya MM1 shotgun mic yang langsung sebagai mic eksternal dari H1 ya, menggunakan windmuff dengan input level yang masih sama dengan sebelumnya, yaitu sekitar 70 input levelnya ya. Tidak saya ubah. Jika hasilnya terlalu kecil, akan saya naikkan, saya boost, hanya untuk kepentingan agar bisa dengar saja omongan saya ini ya. Tapi selebihnya noise dan lain-lain tidak saya edit. Tetapi jika bisa didengarkan, tidak akan saya edit ya, agar original, asli langsung dari rekamnya, dari mic dan rekamnya. Oke, dengerin ya sebelah sana ya. Ya, jadi setelah ini akan saya stop rekamannya. Dan seperti biasa nanti kan kita bandingkan dia sebagai mic eksternal di Nikon D7000. Setelah ini kita akan gunakan H1 dengan lavalier. Saya sudah pasang lavalier di sini. Jadi kita tinggal pasang H1-nya saja. Ayo. Saya sudah memasang lavalier, Rode lavalier ya, sebagai mic eksternal menggunakan konektor TRRS ya. Jangan lupa ya, karena ini adalah TRRS, jadi harus kita sambung dengan konektor TRRS ke TRS. Dan saya sedang tes, saya monitoring peak-nya ya, peak levelnya ya. Karena ternyata sensitif sekali ya, saya harus menurunkan tadi sekitar 70 ya. Sekarang saya turunkan menjadi 55 input levelnya. 55 ini peak levelnya oke ya. Jadi dan ambient noise-nya saya akan ambil dulu profilnya. Ya, suara anginnya tidak terlalu terdengar ya. Jadi ini saya letakkan di samping saya karena langsung diambil di sini mic-nya. Jadi suara yang kalian dengarkan sekarang itu adalah dari lavalier, Rode lavalier ini yang saya pasang sebagai mic external H1 dengan input level 55 ya. Dan tanpa editing ya, noise-nya dan mungkin tidak akan saya boost karena mungkin sudah cukup keras ini. Ayo, kalian pasti tidak dengarkan lagi. Ya, suara yang kalian dengarkan sekarang itu dari mic lavalier sebagai mic external H1 ya, dengan
input levelnya 55 tanpa editing noise-nya. Jadi yang kalian dengarkan ini original ya, dan mungkin tidak saya boost juga karena saya dengarkan tadi sudah cukup keras ya, karena dekat sekali jaraknya dengan mulut saya lavaliernya ya, jadi pasti hasilnya lebih bagus daripada tadi yang agak jauh ya, di depan, di atas kamera persis ya. Bagus kan? Bagus dong, biar saya seneng. Ya, jadi setelah ini kita akan gunakan Boya MM1 sebagai mic eksternal dari kamera Nikon. Kita akan lihat, kita akan dengarkan seperti apa suaranya mic Boya ini sebagai kamera, sebagai mic eksternal. Jadi saya tidak akan merekam di H1 ya. Langsung suara audio yang di capture nanti langsung dari D7000 ya. Itu hasilnya nanti seperti apa. Jadi kalian bisa bandingkan nanti yang awal-awal tadi kan tanpa mic eksternal ya, dia mic internal. Nantinya akan menggunakan mic eksternal. Yuk, setelah ini ya. Fokus, fokus, fokus. Ya, saya sudah pasang mic Boya ini sebagai eksternal mic Nikon. Jadi suara yang sekarang kalian dengarkan itu adalah dari Boya sebagai mic eksternal Nikon. Di kamera Nikon D7000 ini kita tidak bisa mengatur input level ya. Jadi input levelnya hanya ada 3 pilihan, high, medium, dan low, atau off sama sekali. Jadi sekarang posisinya adalah medium. Seharusnya cukup untuk memboost suaranya ya, agar bisa di capture dengan bagus. Dan sebenarnya bisa monitor, ada apa headset di Nikon ini, tapi saya beberapa kali mencoba tidak keluar suaranya, entah saya tidak mengerti kenapa. Mungkin harus menggunakan konektor yang tepat, mungkin TRS atau TRS, karena headset saya belum mencoba ya dengan konektor yang TRS. Jadi saya tidak pernah bisa memonitor sampai saat ini ya. Ya, yang kalian dengarkan sekarang suaranya adalah dari Boya MM1 shotgun mic yang sebagai external mic di Nikon D7000 ya. Dengan input levelnya adalah medium input level untuk mic-nya. Menggunakan wind muff, saya lupa bilang tadi ya. Sekarang menggunakan wind muff. Jadi mungkin akan lebih kecil ya. Sekali lagi, jika hasil audionya ini kecil, kurang jelas, saya akan boost untuk perjelas. Hanya sebagai memperjelas saja agar kalian bisa dengar apa yang saya bicarakan. Tapi noise dan lain-lain tidak akan saya edit ya. Saya biarkan apa adanya. Saya hanya akan boost saja agar bisa terdengar. Bagaimana tadi noise profile-nya? Mungkin tidak terlalu terdengar karena menggunakan wind muff ya. Dan ini adalah cardioid mic juga. Jadi suara dari samping, belakang tidak akan diambil. Hanya suara saya saja yang diambil. Setelah ini, masih dengan setup yang sama, hanya saya lepas wind muff-nya. Kita akan bandingkan tanpa menggunakan wind muff dengan setup yang sama. Ayo. Saya sudah lepas ya wind muff-nya. Jadi suara yang kalian dengarkan sekarang adalah Boya MM1 sebagai mic eksternal D7000 tanpa menggunakan wind muff. Mudah-mudahan terlihat ya dari sisi kalian ya. Kanan saya mudah-mudahan terlihat posisinya. Jadi ini adalah suara langsung dari Boya MM1 tanpa menggunakan wind muff sebagai mic eksternal Canon. Sekali lagi dengan input level medium. Seperti apa perbandingannya dengan tadi menggunakan wind muff? Wind muff-nya ini lumayan tebal ya. Ternyata di dalamnya ada busa ini, tebal sekali saya rasakan ini. Jadi selain rambut, dia ada busa di dalamnya. Jika suaranya terlalu pelan, akan saya naikkan. Tapi jika terlalu keras, noise-nya terlalu keras, ya akan saya turunkan dikit lah. Kasihan nanti kalian yang menggunakan headset ya. Oke. Tetapi untuk noise dan lain-lain tidak akan diedit. Jadi ini murni ya, langsung dari hasil rekamannya. Oke, bagus. Bagus dong. Ya. Setelah ini
kita akan pulang, kita akan testing di indoor ya. Di outdoornya saya rasa sudah cukup. Jadi kita akan nanti akan bandingkan, kita lihat hasilnya ya, outdoor dan indoor. Setelah ini kita langsung pulang dan saya akan gunakan H1 dengan lavalier lalu dengan handphone saya. Jadi tadi di awal saya berjalan dengan handphone, dengan vlogging, model vlogging itu mic internal handphone langsung ya, audionya dari sana langsung. Sekarang kita akan gunakan audio dari H1 sambil berjalan pulang ya. Sudah panas sekali di sini dan saya belum mandi. Oke, kita siap-siap, kita rapikan dulu di sini dan kita langsung berjalan pulang. Yuk. Ya, saya sudah setup, saya sudah pasang lavalier ke H1 ini dan untuk input levelnya kebetulan masih sama ya dengan yang tadi, jadi tidak saya ubah. Tadi kan sempat tes dengan lavalier, jadi masih sekitar 55 ya saya rasa. Ya betul, 55 ya input levelnya, jadi tidak berubah. Sekarang kita akan berjalan pulang sambil ya saya bicara ya, karena kita akan lihat hasilnya seperti apa ya, jika dengan mic external handphone atau dengan Z1. Yuk, jadi ini saya ambil dulu kamera Canon-nya. Tadi untuk merekam time lapse-nya ya. Bagaimana? Bagus time lapse-nya? Bagus saja. Oke. Saya bereskan dulu ini Canon-nya ya. Oke, sudah beres. Jadi kita langsung berjalan pulang. Kita cek tidak ada yang tertinggal. Sudah. Kita langsung berjalan pulang. Dan setelah ini, ya karena saya belum mandi, saya harus mandi dulu. Lalu kita akan lanjutkan untuk tes indoor ya. Dengan konsep-konsep yang sama seperti outdoor tadi. Perbandingan-perbandingannya, urutan-urutannya juga mungkin akan sama ya kalau saya tidak lupa ya, mudah-mudahan. Jadi hasil yang kalian lihat ini adalah audio dari H1 menggunakan lavalier Rode sebagai mic eksternalnya dengan input level adalah 55 dan nada bicara saya normal ya. Tidak sekeras tadi ketika saya duduk di sana. Ini adalah normal. Seperti biasa kalau saya vlogging. Nah, tapi caranya sama dan sama persis dengan tadi ya yang tanpa external mic ya. Jadi, apakah kualitasnya lebih bagus? Bagaimana dengan noise-nya? Kita akan lihat, kalian dengarkan bersama-sama sekarang ya. Dan ada anak nangis di depan saya, kalian bisa dengarkan mungkin suaranya. Ini tidak begitu jauh seharusnya, jadi saya hanya melintasi jembatan ini saja. Kita bisa sampai ke parkiran, ke motor saya ya. Ini kita akan segera melewati anak yang nangis.
ya nangis, mungkin dia meminta Edswan juga. Oh, sudah panas sekali di sini ya. Sekarang jam 10 saya rasa. Sudah panas sekali. Oke. Kita sudah sampai, kita sudah di ujung jembatan. Setelah ini. Oh ya, untuk membandingkan lagi, saya akan gunakan zoom ini di atas motor ya. Jadi kita akan coba dengarkan nanti suara di atas motor seperti apa. Menggunakan lavalier ya. Sebentar saja agar bisa dengar ya. Ini kita sudah hampir sampai, sebentar lagi. Panas. Oke, kita sudah sampai. Jadi saya siap-siap dulu di atas motor. Nanti kalian akan dengarkan sampai di depan sana ya, suara Edswan ini dengan lavalier di atas motor ya, seperti apa. Yuk. Ya, sekarang kita sudah ada di atas motor dan yang kalian dengarkan adalah suara Edswan dengan menggunakan lavalier ya, sebagai eksternalnya. Dengan input level yang tidak saya ubah ya, masih 55. Kita akan berjalan ke depan. Saya mudah-mudahan wind noise-nya tidak terlalu mengganggu ya. Sudah sampai di bagian depannya, kita akan berhenti sebentar untuk mematikan semua alat ini. Ya, jadi kalian sudah dengarkan tadi ya di atas motor. Sekarang saya akan perjalanan pulang dan kita lanjut lagi di rumah untuk testing indoor. Yuk. From nothing to something, like it's nothing. Yeah, you know I done it. That is no discussion, bitch. I'm ballin'. I made a promise to my mom.